Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup. Pada episode kali ini saya akan membacakan cerita dari Mbak Anissa tentang sebuah kos angker yang pernah ditempatinya. Sebelum kita mulai ceritanya, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing agar terlindung dari gangguan selama menyimak ataupun setelahnya. Berdoa selesai. Dan langsung saja saya akan membacakan cerita misteri kali ini. Hai, nama saya Anissa. Sebelumnya saya sudah bercerita tentang pengalaman kakak laki-laki saya sewaktu bekerja di sebuah SPBU angker. Dan kali ini saya akan menceritakan lagi kejadian yang cukup mengerikan bagi saya. Kejadian ini terjadi sekitar bulan April 2020. Waktu itu, sepupu saya dan pacarnya sedang tinggal di Tangerang. Sepupu laki-laki saya bekerja di sebuah pabrik, sedangkan pacarnya membuka usaha berjualan minuman Thai tea. Saya yang waktu itu sedang menganggur di rumah, akhirnya diajak oleh mereka untuk liburan ke sana. Sekalian bantu-bantu pacar sepupu saya. Dan akhirnya saya pun berangkat ke Tangerang. Saya tinggal bersama dengan pacar sepupu saya, namanya Ayu. Kami berdua tidak satu kos dengan sepupu saya, Habib. Karena memang lokasi tempat kerja Habib jauh dari tempat jualan Ayu. Saat saya baru datang di kosan itu, gak tahu kenapa, rasanya udah aneh banget. Hawanya udah beda. Kayak gak cuman saya dan Ayu yang ada di tempat itu. Maksud saya, ada makhluk lain. Pada kosan itu ada 5 kamar, tapi penghuninya cuma ada 4. Diisi oleh saya dan Ayu, juga 2 cewek lainnya. Tapi saya jarang sekali melihat 2 penghuni lainnya. Kata Ayu sih, mereka sering pulang ke rumah mereka masing-masing. Jadi jarang kelihatan di kos. Saya akan jelaskan sedikit tentang bentuk bangunan kos-kosan ini. Bentuk bangunannya semacam bangunan rumah panggung. Jadi di bawahnya itu ada kolongnya gitu. Tingginya sekitar 2 meter dari tanah. Tapi nggak terlihat jelas ada apa di bawah bangunan kos itu. Bisa kalian tebak? Tapi nanti dulu. Karena memang bagian kolong itu samping-sampingnya seperti sengaja ditutup dengan triplek oleh pemilik kos. Sedangkan rumah pemilik kos ada di depan kos, tepatnya di seberang jalan. Siang itu, saya sedang melayani pembeli, seorang ibu-ibu yang saya pikir sepertinya warga sekitar. Kami ngobrol sambil saya membuatkan minuman pesanan dia. Sampai tiba-tiba, dia bertanya ke saya. "Udah lama, Neng, ngekos di sini?" Saya pun lalu menjawab, "Oh, saya orang baru, Bu. Yang ngekos di sini sepupu saya. Udah sekitar 1 bulanan dia di sini. Kalau saya mah baru 2 hari di sini." Dengan muka penasaran, ibu-ibu itu lalu bilang, "Gak takut apa Neng ngekos di sini?" "Takut kenapa, Bu?
ada maling ya? Bukan. Pesan ibu, kalian yang penting jaga diri aja ya. Banyak-banyak zikir, jangan lupa sholat. Oh, iya bu, makasih. Saya mengiyakan apa saran ibu itu. Saya agak heran dengan pertanyaan ibu tadi. Apa maksudnya? Tapi ya udahlah, mungkin aja ibu-ibu itu cuma mengingatkan saja. Selama 3 hari saya di sana, belum ada kejadian yang aneh-aneh sampai sore hari sekitar jam 5:30 sore. Ketika itu, saya pulang dari belanja. Pas mau masuk ke kamar dari arah kamar mandi, saya mendengar ada suara orang yang sedang mengguyur air. Persis seperti orang yang sedang mandi. Saya kira itu si Ayu, karena kan memang di kamar itu cuma kami berdua. Saya lalu mengambil air minum yang ada di dapur, lalu duduk di kursi sambil melihat TV. Dan gak lama kemudian, Ayu datang dari pintu depan, yang artinya dia sedang tidak ada di rumah. Lah, dari mana yuk? Tanyaku. Dari warung depan, beli lauk, jawabnya. Lah, kapan ke warungnya? Perasaan tadi lagi mandi. Tanyaku lagi sedikit penasaran. Hah? Mandi? Orang Ayu belum mandi kok. Jawabnya yang membuatku kaget. Loh, tadi ada suara orang mandi yuk. Kukira kamu. Bukan, aku belum mandi. Suar dah, beneran. Terus, siapa dong? Masa iya anak sebelah mandi kesini? Kan gak mungkin. Iya gak mungkin lah. Soalnya Mbak Rena belum pulang kerja. Si Amber juga masih kuliah, belum pulang. Karena penasaran, kami pun mengecek ke kamar mandi. Tapi anehnya, kamar mandi itu kosong dan lantainya juga kering. Gak ada sama sekali bekas orang yang selesai mandi. Gayung pun masih di tempat semula digantung. Kami berdua cuma bisa saling tatap. Aku dan Ayu berpikir, terus yang mandi itu siapa? Tak hanya itu, pernah sesekali aku memergoki ada sesosok perempuan sedang berdiri di pintu belakang kos. Sesosok perempuan itu memakai pakaian yang serba putih, dan putihnya itu lusuh. Rambutnya panjang dan berbau gosong. Aku yang memang bodoh amat tak menghiraukan sosok itu, selagi hanya menampakkan diri dan tidak mengganggu saya dan Ayu. Siang itu di hari Kamis sore sekitar jam 3, saya kembali merasakan ada hal yang tidak beres. Ayu terlihat sedang mengobrol dengan seseorang sambil menjemur pakaian. Namun anehnya, tidak ada siapapun yang sedang dia ajak bicara. Alias, saya melihat Ayu sedang ngomong sendiri. Ngobrol sama siapa yuk? Tanyaku keheranan. Oh, tadi ngobrol sama anak ibu kos. Aku baru tahu kalau ibu kos punya anak gadis. Dia tadi kesini mau kenalan sama anak kos, sekalian ngecek katanya. Jawabnya santai. Aku tertegun mendengar jawaban Ayu. Padahal jelas-jelas tadi dia ngomong sendiri. Alah, udahlah. Mungkin aku gak lihat aja tadi. Dan malamnya, tepat malam Jumat, sehabis sholat maghrib, saya dan Ayu seperti biasa duduk di depan kos sambil menunggu ada orang yang beli minum. Pas kami lagi asik-asiknya ngobrol, tiba-tiba datang seorang anak laki-laki kecil. Usianya sekitar 6 tahun. Wajahnya pucat. Rambutnya menutupi keningnya. Pakaiannya sedikit lusuh. Dia gak pakai alas kaki. Sambil membawa piring yang di atasnya ada makanan sejenis jajan pasar.
Mbak, ucapnya lirih. Iya, Dek. Mau beli minum ya? Ucap Ayu dengan ramah. Aku gak mau beli, Mbak. Ucapnya lirih lagi. Loh, terus mau apa, Dek? Tanya Ayu. Ini, Mbak. Aku mau nganterin makanan. Ucapnya sambil menyodorkan piring yang berisi jajanan pasar itu. Dari siapa ini? Beneran buat Mbak? Tanya Ayu sambil menerima piring itu. Iya, Mbak, buat Mbak. Dimakan ya, Mbak? Ucap anak itu sambil berjalan meninggalkan kami berdua dan piring itu. Aku hanya memperhatikan anak itu yang sudah berjalan jauh dari kami. Aku sedikit merasa aneh dengan anak itu. Alhamdulillah, rezeki malam-malam ada yang ngasih makanan. Enak-enak lagi. Nih, mau gak? Kata Ayu yang kelihatan seneng banget. Kelihatan gak ada raut muka curiga. Enggak ah, aku udah kenyang. Makan aja dulu. Ucapku yang memang masih kenyang waktu itu. Ditambah, aku gak terlalu suka jajanan manis. Kulihat piring itu berisi 3 dadar gulung, 2 bakpao, dan 3 pisang goreng. Ada yang mau? Gak ada yang aneh sama makanan itu. Kelihatan normal. Ayu terlihat lahap memakan jajanan pasar itu. Karena memang Ayu suka makan. Hingga tersisa 1 bakpao dan 2 pisang goreng. Enak banget jajanannya. Sampai aku hilaf nih makannya. Cobainlah. Ujarnya sambil tersenyum dan menyodorkan piring berisi makanan itu. Enggak ah, lihat kamu makan aja udah kenyang aku. Haha. Jawabku sambil meledeknya. Tapi ngomong-ngomong, ini makanan dari siapa ya? Kok bisa anak kecil tadi yang nganter? Tanya Ayu yang kelihatan penasaran. Mana aku tahu? Dari ibu kos mungkin? Dia ngadain pengajian atau gimana? Atau mungkin warga sini? Jawabku. Setelah itu keesokan paginya, tiba-tiba Ayu bertanya padaku. Mbak, bakpao sama pisang gorengnya udah kamu makan toh? Enggak tuh, aku gak makan sama sekali. Jawabku yang kaget dengan pertanyaannya. Loh, kok gak ada ya? Padahal aku simpan di kulkas loh mbak. Kok tinggal piringnya aja? Hah? Gak tahu aku. Udah kamu makan semalam mungkin, gak sadar. Masa iya sih? Kok aneh ya? Kalau tikus kan gak mungkin bisa buka kulkas. Kami berdua heran dengan kejadian pagi itu. Tapi kami masih tetap positive thinking. Sebelum ke pasar, saya dan Ayu mampir ke rumah ibu kos untuk mengembalikan piring semalam. Assalamualaikum. Ucap kami berdua di depan rumah ibu kos. Waalaikumsalam. Nak Ayu sama Nak Nisa. Ada apa ya? Kok pagi-pagi udah kesini? Apa ada masalah? Oh, gak ada kok bu. Ini, kami mau balikin piring yang semalam. Makasih ya bu, makanannya enak-enak loh. Jawab Ayu. Piring? Makanan? Maksudnya apa ya Nak Ayu? Tanya ibu itu yang terlihat keheranan. Ibu kan semalam menyuruh anak kecil nganterin makanan kan buat kami pakai piring ini bu. Masa ibu udah gak inget? Jawabku. Wah, bukan ibu nak. Ibu gak ngasih kalian makanan loh. Anak kecil siapa? Ibu gak menyuruh siapa-siapa. Ibu aja semalam nginep di rumah saudara. Baru pulang tadi pagi jam 6. Jelas ibu itu yang seketika membuat kami kaget. Loh bu, terus makanan itu dari siapa? Apa dari warga sini ya? Emang lagi ada pengajian ya bu? Tanya Ayu. Setahu ibu gak ada yang pengajian. Kalaupun ada, mana mungkin diantar ke kalian. Kalian kan orang baru di sini.
kami yang nampak kebingungan kemudian diajak masuk ke rumah ibu kos. Lalu kami pun menceritakan kejadian itu. Kejadian di mana ada seorang anak kecil berpakaian lusuh yang memberikan kami sepiring makanan jajanan pasar. Ibu itu terlihat kaget ketika mendengar cerita kami. Wajah ibu itu terlihat pucat pasi. Saya gak tahu kenapa. Apa yang dikasih ke kalian? Jajanannya dadar gulung, bakpao sama pisang goreng. Tanya ibu itu tiba-tiba. Nah, iya bu, kok ibu tahu? Ujar Ayu seketika. Ibu itu tidak menjawab. Dia hanya diam termenung dan terlihat berpikir. Setelah itu kami pamit pulang ke kosan. Kami tidak jadi ke pasar karena sudah hilang semangat kami. Kini pikiran bingung, penasaran, takut, campur aduk di otak kami. Siapa anak kecil itu? Siapa yang memberi makanan itu? Keesokan paginya, ketika bangun, saya kaget melihat wajah Ayu yang pucat. Keringat dingin terlihat mengucur di sekujur tubuhnya. Badannya menggigil dan dingin sekali. Jari-jarinya terlihat mengeriput seperti orang yang habis berenang. Bibirnya terlihat bergetar. Kamu kenapa, Yuk? Kamu sakit? Tanyaku khawatir. Kepalaku pusing, Mbak. Badanku sakit semua. Perutku rasanya kayak ditusuk-tusuk. Perih banget, Mbak. Jawabnya dengan suara lirih dan bergetar. Saya pun bergegas mengambil obat dan air hangat untuk mengompres Ayu. Perasaanku panik dan khawatir dengan keadaannya. Saya pun menyuruhnya minum obat dan mengompresnya. Saya lalu menelpon Habib untuk segera datang ke kosan kami. Setelah itu saya pun mengabari ibu kos. Tak lama kemudian, ibu kos datang bersama dokter yang tak jauh dari kos kami. Setelah diperiksa, Ayu hanya demam dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saya lega mendengarnya. Dokter lalu memberikan obat dan suntikan kepada Ayu. Setelah dokter itu pergi, ibu kos juga pamit meninggalkan kami. Dan tak lama kemudian, Habib pun datang. Dia langsung menghampiri Ayu. Raut mukanya terlihat khawatir. Ayu kemudian disuruh istirahat olehnya. Saat Ayu tidur, saya dan Habib mengobrol di depan kos. Hingga akhirnya, saya pun bercerita mengenai kejadian kemarin malam yang kami alami. Tapi respon Habib terlihat biasa saja. Katanya mungkin itu warga sini yang memberikan makanan. Saat kami sedang asik mengobrol, tiba-tiba kami dikejutkan dengan jeritan Ayu dari dalam kamar. Seketika itu, kami berlari ke dalam. Di sana sudah nampak Ayu yang sedang menangis dan menyembunyikan wajahnya dengan kedua lengannya, sambil bilang, "Pergi kamu, pergi!" Kami berdua bingung, ada apa dengan Ayu? Saya dan Habib pun mendekatinya. Yuk, ini aku Habib sama Nisa. Hei, sadar ini kami. Kamu takut apa? Kamu kenapa, Yuk? Tanya Habib yang mulai panik. Saya pun lalu melihat sekitar, memandangi seluruh sudut kamar. Tapi memang tidak ada apa-apa. Gak lama kemudian, Ayu terlihat tenang dan membuka matanya. Kemudian memeluk Habib dengan tangis yang kembali pecah. Tadi ada perempuan di sini. Wajahnya hancur, bajunya lusuh. Dia berdiri di sini, di kamar ini. Aku takut, Bib. Aku takut. Ucapnya yang masih terisak. Udah, gak usah takut. Ada aku sama Nisa kok di sini. Kamu mungkin cuma halusinasi. Udah, kamu tenang ya. Ucap Habib mencoba menenangkan Ayu. Entah mengapa, makin hari keadaan Ayu bukannya semakin membaik, justru semakin parah. Sudah 3 hari dia terbaring. Dan dalam 3 hari itu,
dia sering menangis ketika tidur, sering berteriak histeris, tertawa sendiri, bahkan terkadang menyuruhku pergi dari sini. Saya dan Habib yang sudah merasa ini gak beres, akhirnya bercerita kepada ayahnya Habib yang juga tinggal di Tangerang. Ayah Habib kemudian meminta agar Ayu dibawa ke seorang kiai yang merupakan teman ayahnya Habib. Keesokan harinya, Ayu dibawa ke kiai tersebut. Ayu dipakaikan mukena dan diruqyah atau dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Saat dibacakan itu, tiba-tiba Ayu berteriak kesakitan, menangis, kemudian tertawa cekikikan. Saya dan Habib hanya melihat dengan heran dan bertanya-tanya, apa yang terjadi pada Ayu? Ada apa gerangan? Hingga akhirnya, tiba-tiba Ayu muntah. Dan kalian tahu apa yang dimuntahkan oleh Ayu? Itu yang membuat kami kaget dan tak habis pikir. Ayu memuntahkan belatung, bilahan bambu kecil, dan gumpalan darah merah. Bilah bambu kecil terlihat terselip di gumpalan merah. Gumpalan darah itu mirip darah yang keluar ketika haid. Belatung terlihat menggeliat di antara gumpalan darah itu. Jangan dibayangkan ya. Setelah itu, Ayu lemas kemudian pingsan. Pak Kiai itu menjelaskan bahwa apa yang terjadi kepada Ayu ada hubungannya dengan kosan yang sedang kami tempati. Jawaban dari semua kejadian ini ada di kosan itu. Akhirnya saya dan Habib pun menuju rumah pemilik kos itu dan menanyakan kebenaran tentang kos itu. Sesampainya di rumah ibu kos, kami disambut hangat olehnya. Kemudian tanpa basa-basi, kami pun menceritakan kejadian yang menimpa Ayu kepada ibu kos itu. Awalnya ketika ditanya ada apa dengan kos itu, ibu itu mengelak dengan bilang tidak ada apa-apa. Tapi setelah dipaksa dan kami mengancam akan mengadukannya kepada pihak yang berwajib, akhirnya ibu itu menceritakan rahasia besar yang ada di kosan itu yang membuat kami kaget setengah mati. Jadi sebenarnya memang benar apa yang terjadi pada Nak Ayu ada sangkut pautnya dengan kosan ibu, Nak. Asal kalian tahu, tepat di bawah kosan yang Nak Ayu dan Nak Nisa tempati ada dua buah kuburan anak-anak ibu. Anak ibu satu laki-laki berusia 6 tahun dan satu perempuan berusia 17 tahun. Mereka meninggal saat kosan ini terbakar pada tahun 2010. Mereka meninggal dan hanya ibu yang selamat karena ibu sedang di pasar, Nak. Mereka sengaja ibu kuburkan di bawah kosan itu. Tapi ibu tidak tahu kalau mereka bakal mengganggu penghuni kosan di sini. Bertahun-tahun banyak yang kos, tapi mereka jarang yang betah di sini. Anak-anak ibu sepertinya tidak suka dengan kehadiran kalian. Apalagi Nak Nisa yang ibu tahu, dia punya kemampuan merasakan hal-hal gaib. Dan perlu Nak Nisa tahu, anak kecil yang mengantarkan piring berisi makanan itu adalah anak ibu. Kedua anak ibu itu suka dengan makanan dadar gulung, bakpao, dan pisang goreng. Anak ibu meninggal saat sedang makan jajanan itu di kos yang sedang kalian tempati. Karena terjadi kebakaran, dan akhirnya ibu memutuskan untuk menguburkan mereka di bawah kosan itu. Ibu tidak tahu apa yang dia berikan kepada Nak Ayu dan Nak Nisa. Mungkin karena Nak Ayu saja yang makan, jadi hanya Nak Ayu yang terkena dampak buruknya. Kemungkinan besar sakitnya Nak Ayu ada hubungannya dengan makanan yang diberikan oleh arwah anak ibu. Ibu minta maaf ya, Nak. Ibu yang salah. Ibu yang akan bertanggung jawab. Jelas ibu kos dengan tangis sesenggukan. Habib yang terlihat emosi kemudian memarahi ibu itu dan bilang kalau dia akan melaporkan kepada pihak berwajib. Saya pun lalu menenangkan Habib dan Habib terlihat sedikit tenang. Kenapa ibu menyembunyikan rahasia ini, Bu? Apa ibu gak takut terjadi apa-apa dengan kami karena ulah arwah anak ibu?
tanyaku dengan serius. Ibu itu masih terlihat terisak. Saya dan Habi pun kemudian pamit meninggalkan rumah ibu itu menuju rumah Pak Kiai. Di sana Ayu terlihat sudah membaik. Dia terlihat sudah bisa tertawa dan berbincang dengan Pak Kiai dan ayahnya Habib. Kemudian aku dan Habib menceritakan apa yang dituturkan oleh ibu itu kepada Pak Kiai dan ayah Habib tanpa sepengetahuan Ayu. Mereka pun terlihat syok ketika mendengar cerita dari kami. Keesokan harinya, saya, Habib, ayah Habib, Ayu dan Pak Kiai pergi ke kosan itu. Kami berlima disambut oleh ibu kos itu dan kami berbincang-bincang. Kemudian ibu itu meminta agar Pak Kiai mendoakan kedua anaknya agar tenang di alam sana dan tidak lagi mengganggu manusia. Lalu dengan dipimpin oleh Pak Kiai, kami bersama-sama mendoakan kedua anak ibu itu di kuburannya yang letaknya memang tepat di bawah kosanku dan Ayu. Alhamdulillah, keadaan Ayu terlihat sudah sangat baik. Dia seperti biasanya hingga saat ini. Walaupun sudah didoakan dan tidak ada lagi gangguan, tapi saya dan Habib tetap menyarankan Ayu agar pindah kosan. Saya takut jika Ayu masih diganggu oleh arwah anak ibu itu. Takut hal-hal tidak diinginkan terjadi kembali pada Ayu. Setelah pindah dari kos itu, kami sudah tidak tahu apakah kosan itu masih buka atau sudah ditutup. Semoga saja arwah mereka tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengganggu khalayak umum. Demikian sedikit cerita dari saya. Semoga dapat menghibur para pecinta cerita misteri. Terima kasih. Terima kasih Mbak Anissa yang sepertinya sangat menghibur bagi teman-teman di sini yang memang butuh banyak asupan cerita horor. Terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang tidak pernah sepi hadir di kolom komentar. Selalu menghangatkan suasana dengan doa dan kehadirannya. Salam untuk Mbak Nuri Astar, Mbak Nasasi Ayana, Mbak Gabela, Mbak Gendis, Mas Awan, Mas Afik, Mbak Olive Olin, Mas Adi Krus, Mbak Enita Aprilia, Fahrus Syakirin, Mbak Afifah Dian, dan Mas Riki Iswanto. Salam juga untuk keluarga. Semoga saat ini jika ada ibunya yang sedang sakit, putra-putrinya, pasangannya, atau teman-teman ada yang sedang sakit, semoga segera diangkat penyakitnya. Salam untuk Ube Lover, Dika Lover, Elang Lover, Tama Lover ada nggak nih? Ayo, subscribe dan bantu share ke teman-teman yang lain ya. Baiklah, kita sampai di ujung episode kali ini. Saya Tama harus pamit dulu. Semoga segera berjumpa lagi pada episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga selalu kesehatan, selamat beristirahat, selamat malam, assalamualaikum.